Ya, sementara itu pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengawali kampanye terbuka di Majalengka, Jawa Barat. Sebelum berkampanye di Pakansari, Bogor, Prabowo menargetkan menang dalam Pilpres satu putaran saat kampanye di lapangan Jati Pamor, Majalengka. Dalam kampanye di lapangan sepak bola Jati Pamor, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disambut ribuan simpatisan maupun kader parpol pengusung. Di hadapan massa, Prabowo mengaku ingin mengabdikan diri untuk bangsa dan negara hingga titik darah penghabisan. Langkah ini dilakukan semata untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Sementara salah satu tim kemenangan nasional Prabowo Gibran, Marwar Sirait, menargetkan hasil Pilpres untuk wilayah Sumedang, Majalengka, dan Subang satu putaran. Saudara menyambut saya